Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil ardu ba'da mautiha. Wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhriju iso ngetokno sapa Allah Ta'ala al-hayya ing barang sing urip ditokno menawa mayiti saking barang sing mati. Materi sing urip iso diciptakno Allah saka barang sing mati. Kal insani kaya dene nyetakno manungsa minan nutfati saking mani. Woto iki lan nyetakno manuk minal bedoti saking endok. Wa yukhriju lan ngetokno sapa Allah Ta'ala al-mayita ing barang sing mati. Anut fata tekse misalnya nyetakno mani atau sperma wal beda talentok diciptakno minal hayi tanin barang sing urip. Wa yuhilan urip no sopa wa ta'ala al ardo ing bumi oleh urip binabatik lan anane tanduran prak jamau diha tause keringil tematine arat ayya basiha to yupsiha sami tekse sause keringi arat. Wa kadzalika ay wa kal qudra ala ikhtat wa kadzalika lan koyo mengkono-mengkono kemampuan ngetokno urip sangko mati mati sangko urip ayo krodi tegese kemampuan ngetokno barang urip sangko mati lan sawise itu krodi naden tokno sira kabeh nang kubur saning kubur bin bina iklan kabangun lawan dibina ana li fa'il marif fa'il wa kadzalika takhrujun wal maf'ulil lan din mabna maf'ul wa kadzalika napa ukhrajun. Ibu sami-sami kiroah. Wa min ayat hilan ku setengah sangking tondo-tondo kekuasaannya Allah utawi anasola kokum mintu robin. Ayat iya ta'ala tegesi ayatnya Allah Ta'ala adalati kang nunjukno ala kudro iya ngatasi kudro Allah Ta'ala rupanya anasola kokum. Utawi yang tonggawi sopa Allah Ta'ala kum isi rakabe mintu robin sangking lemah. Maknanya sing sangka lemah kumiku aslukum anasola kokum ehola ko aslakum tegesi Allah nggawi ing asal usul sira kabeh rupane agama Adam. Pertama manusa digawe sangka lemah, summa idza antum, summa idzan mongko nalikane digawe sangka lemah. Antum te sira kabeh iku basarun iku dadi manusa, min damin saking getah, walah min lan daging, padahal mateni ini riyen saking lemah. Tantasiruna dadi semebar sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Wa min ayat ilan iku setengah sanging ayat Allah Ta'ala anna khalaqa lakum utawi yen to gawe sapa Allah Ta'ala lakum maning sira kabeh min anfusikum sangking materi utawa sangking awak sira kabeh utawa sangking nggih materi utawa jenis sira kabeh mengki kula terangno ajwa jan ing biro-biro bojo utawa biro-biro pasangan manane takhallaqa tegese kaciptakno sapa Hawa Sayyidah Hawa min dzali agama sangking igane Adam sangking ikane Adam. Wasa irun nisa ilan kaciptakno sapa sekerine pira-pira wong wedok minu tosir wijali sangking manine pira-pira wong lanang wan nisa ilan wong wedok. Litas kunu ilaiha supaya dadi tenang sira kabeh ilaiha maring nisa utawa maring aswat. Wa tak lafuha lan ngrasa nyaman sira kabeh ing nisa. Wajah lan gawe sapa wa ta'ala binakum antarane sira kabeh jami'an khalis kabehane mawaddatan ing rasa seneng. Warahmatan dan rasa sa'ake inaf hidalika saat temen ing dalam mengkono-mengkono kabe ilmat kurit isi barang kakak sebut kabe lah ayat yang nyekini dedi ayat di kaumin kedri kaum di kaum ya tafakarun kedri kaum ya tafakarun akan gelem mikir sopa kaum isun nilai ta'ala ing dalam ciptaannya Allah Ta'ala. Wa min ayat ilan kesengah sangin tanda-tanda kekuasaannya Allah kalku sama wati utai ngeri pira-pira langit wal arubi lan bumi. Waktilafu al-sinatikum lan bedane laisan-laisan sirokabeh el-wotikum, dikasi bedane bahasa-bahasa sirokabeh min arobiyatin saing bahasa Arab wa ujmiyatin nan bongso ajam untuk semua coba ajamiyatin nan bongso ajam sami ujmah ajam
wa ghairiha lan diane arabia lan ajam. Walwanikum lan yoko iku beda rupa-rupa sira kabeh ana sing min bayatin yaiku putih wasawati lan ireng wa ghairiha lan bayat lan sawat. Bahwa antum halite sira kabeh ku aula durojilin wa anake wong lanang wa khidin kang siji wa mro'atin lan wong wedok wa khidatin kang siji. Sami-sami bapak Adam ibu ya Hawa. Inna fi dzalika satamna ing dalam mengkon-mengkon kabeh la ayat nek dene pira-pira ayat dalalah den kang nunjukna ala kudrat kita ala tegese nunjukna kudrat wa ta'ala lil alamin kedhe wong sak dunya kabeh utawa lil alimin kedhe wong sing paham kabeh. Bi fathi lam lan fathi lam lil alamin wa kasriha lan kasroi napa? Lam napa? Lil alimin sami-sami kiroan lil alimin kalian lil alamin maknane dawil ukuli tegese kang duweni pira-pira akal wa ulil ilmi lan kang duweni ilmu wa min ayat ilan setengah sange ayat Allah Ta'ala mana mukum tai turu sira kabeh dile ni dal mukum bengi wan hari lan ing dal mukum rino kowe iso turu biro dadi lan kersane Allah kowe karo turu lan Allah ora ngersakno ora iso rohatan krono dadi istirahat lakum kedua sira kabeh wakti ho hukum lan oleh golek sira kabeh bin hari ing dal mukum rino kowe golek min fadlihi anugrahi Allah eta sorruf hukum tegese tasarruf sira kabeh atau aktivitas sira kabeh. Tasarruf maknane napa? Gonta-ganti aktivitas sing dene tasarruf. Mboten monoton to tasarruf. Mulane jarene ilmu sorof mergo wajane digonta napa? Ganti. Wa tasrif riya maknane angin silih berganti teko jenenge tasrif. Tasarruf hukum tegese napa ya? Menawa iki kuno maknane tasarruf, tasarruf pokoke aktivitas sira kabeh kita labil ma'isyati ing dalam golek penguripan. Yaitu ya biro dadi iklan kersane Allah. Inna fi dzalika satana ing dalam kono-kono kabeh la ayat nek kene dadi ayat di kaum ing dadi kaum ya sunakan gelem krungu sapa kaum. Sima atas tebulin to sama atas tebulin kan krungu sing gelem angen-angen wa ibarin lan krungu sing gelem iktibar. Wa min ayat ihlan ing setengah saking ayat-ayat Allah yurikum utawi ayuriakum. Manane yurikum tegese mirsano sapa wa kene sira kabeh. Ai ira atukum tegese uti Allah mirsakno ning kowe kabeh albarqa sangka kata ara yuri iraan iki terus di masterno dadi mubtada muakhar utawi oleh merono ing sira kabeh albarqa ing kilat apa merono ning kowe khofan krana ngekeki rasa kuwatir misale wong musafir iki kudu sing ngomong minas wae kita ora problem tapi wa tamaanan Allah ya marai ngekeki harapan misale wong mukim iki kudu wong sing mukim filma bil mukimi ketemu sana ngomah, nanti harapan filma tore enggak untuk rune udan. Wahyu nazarulan niba no sopo Allah taala minas sama isangi langit ma aning banyu. Wahyu di mongkoi song berip no sopo Allah di iklan ma al ardo ing bumi. Kau ada mutia tak usia mati ini arat ayub sih atau ya berdia tidak tak usia garinya arat. Di antam pusat gambar arat yang tahu kalau par. Tapi dari kata tanah itu tetap enggak mungkin mungkin orang kafir ilmat kuri satu si barang yang disebut kafir lah ayat yang tinggi dari ayat di kaum yang kedi kaum dari kaum ini ya akilun kedi kaum ya akilun akan dini akal sopo kaum ya tetap baru nanti si kang belum angan angan sopo kaum. Ini kalau terang lagi ini pun surat nopo arum ya. Terus kalau terangkan masalah lisanul arabi yang lisanul arabi terus nomor kali kalau terang lagi menyangkut tahmilul lafzi menggone lafat-lafat maknawi. Ya terus ketikane para ulama tafsir nggih ketikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafat niku hakikat. Hakikat niku yo hakikat nang kale urip niku yo ambekan. Ya urip niku ambekan mati iku. Pemandek ambekan. Kita tak tahu ini jadi tarikh mati gue. Orang urip apa orang begat. Bukan jawab kan? Orang selak sama tak latih ilmu mantek. Sing darani mati ini gue cora ilmu mantek gue kok tidur hayat angker gak urip ya. Mati gitu. Salah mati mati gue. Nah cara medis gue misalnya nopo jantungnya berhenti tapi detak nopo jantung tapi nopo nu berhenti. Kemudian agama, ini kerumunan tenang dia. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Jadi itu misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut ya. Rohnya dicabut,
dicabut terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasatu naka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Jadi ini penting kolaborakan. Sebab niku pirono mati, makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya tidak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf, fisik kita ini problem. Gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggap duit penting, pangkat penting, terkenal sampean penting, urip sing ora penting-penting, cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa. Karena yang kita kira penting ternyata tidak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Ya mungkin kau latihan goblok sih, kok bar goblok terus pinter. Kok gobloknya gak masalah, sementara ini kau latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Saya benar terus ya tahu benar. Sama tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati mbak? Enggak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga bisa berkeliaran. Beda nak para nabi bisa jalan-jalan. Mulanya masyhur, Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kapundut itu, sahabat mau nangis, dari nabi malah dawe ringan. Malah apik jeng aku nak mati. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati khairun lakum wa mamati ya khairun lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum asunnan. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib, tapi nama perilaku, nama perilaku. Terus nak kafudut ya Rasulullah, gimana pena aku nak kafudut itu jejer pangeran. Terus delok gue dari nabi. Nak kelakuan ape, aku muji pangeran. Nak kelakuan melek, aku supaya para pangeran tak jalu, no. Mane ndak berkem terus no ae. Selain bakat ya ono sing jalu no nama sepuro. Lah prof sajane kowe lah ya urip. Nek misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti guru malaikat terus wow, panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubur nek dalam mesin sing diwaca napa rupe ngati kowe. Napa jan? Wale. Tidak kubur. Enggak cara mikir. Tidak. Nek cara bahasa kita pe wong atakoh. Tapi itu tidak. Beneran mlebu neraka apa beneran mlebu swarga? Maksudnya benar lebih rokok atau benar kamu itu warga? Ya orang jelas lebih rokok kok, itu tidak. Berarti SPD banget nak lebih rokok. Saking yakinnya kan dia, wah. Tidak. Tidak, nah kitab-kitab ini aku mazhab Malik ya. Jadi sampai ada saudara ini tidak sih. Memang dalam mazhab Imam Malik itu ada atakoh kubur. Atakoh itu merdeka no mayit utawi tiang saking rokok. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau enggak salah itu 12.000 kuliah. Sedang Indonesia malah meningkat jadi 100.000 kuliah. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nanti beli ngorong di gegemi. Nah saya anak jagungnya dihitung sitok-sitok. Nah saya mau lihat kerawu gitu. Lo berapa kali juga ngeratau teko. Karena itu, oh kita orang meyakinkan kerawu itu. Nah,
Itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu. Kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita. Masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mi'raj. Rasulullah ketika mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi enggak? Ketemu. Karena bagi Allah enggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup, ya ono sentimen berhubung Nabi atau darani hasud, ya itu sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Saya nggak ketemu Nabi Nuh dalam semua ajaran. Mereka jadi beda madhab dari ulama itu lucu. Nabi Muhammad kenapa orang ketemu Nabi Nuh jadi beda madhab dari tadi? Nggak perlu. Karena Nabi Nuh itu madhabnya nak orang fasik, didongak no mati celaka mencet. Nah Nabi Muhammad nak orang fasik didongak no disepuh. Sepuro, berhubung itu madhab, maslahatnya orang ketemu dari ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak orang kok itu dawe kanji Nabi, apa? Yang karuan dawe Nabi itu begini, sampai tak ceritanya. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang Ismailah yang Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Ini kok gak ada sentimen, masyur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim diam, padahal ngelewati Ibrahim ya, Ibrahim paling tinggi di langit 6. Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya ora ya wae bareng munggah kok langit ya tenang ae Nabi Ibrahim. Gandeni sanapa wajibnya salat zakat Nabi Ibrahim ya mandok-mandok. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir, ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita, apa umat sholat setan? Umat gue yang bener, ya orang kuat umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Soalnya aku jadi Nabi Muhammad. Muhammad itu Nabi yang meskipun Abdul Khalqi, tapi kan junior, ya orang bantah. Soalnya aku kalau Nabi ini tak bantah, beda umat sama umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak senang debat itu. Karena punya akhlaknya. Soalnya Nabi ini kue, ngawur umatku juga padat. No. Nabi Musa jelas ngertikan, umatku era kuat apa mana? Umat. Seakan-akan kan karena umat dia agak kuat, selainnya pasti lebih enggak kuat. Padahal enggak juga. Mulanya kalau senang ke saya tadi di channel Abidin, sholat sedina saya urokaat. Dan Nabi Musa kita keliru nih, dari sopo saya keterakaat rakuat. Aku di umat Ali channel Abidin sedina saya urokaat. Kalau gini nanti sholat sedina tolong atas rokaat, bisa mah tahu. Paling kan aku Nabi Musa kalau nanti. Tapi yang mau tahu tak jawab terus. Lo itu kiang-kiang kuno nak ramadhan cek kuat tuh. Taraweh kan respiro terus dikor. Iku nasi waras bunyi cek tahajud biro. Gak terus dikor tahajud yang tahajud standar biro. 12 2 amatir. Wah, gue sekarang murahan tenar kan. Tahajud itu standar biro lah. Telulas kan. Telulas itu tahajud terolas, mitirnya jika. Utama tahajud terpuluh. Witirnya terulas, kabir riwayat itu rolas kan, rolas witirnya citok berarti terulas, berarti telulik gede rompuloh sih rompuloh sampai terulas 33, tambah fitulas rokaat ini umur saya kan sholat 5 waktu kan fitulas rokaat kok nasi ngeserotok kiai kan kobliyah badia asal coba diasar loh. Umus ngelangkai saya ke sembrono, Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad Nabi yang baik, dia ini orang buatan kok terus gak terima, gak semeneng aja, no. Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nanti lima rokaat, lima nopo, lima waktu, berarti kantun itulah rokaat. Nah yang ada sentimen itu begini, lalu Nabi Musa pun nangis. Lalu Nabi Muhammad Semerdana bisa nangis. Aku ke pengiran, Mayudika ya Musa, saya nangis. Gue nangis nak gue apa-apa. Ya Allah, saya itu tidak mengira ada abdun, ada hambamu yang setelah saya, yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi, ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kuwi ana wali kutub ya ben karo wali-wali dhewe mending apa oleh merokok. Kita kan tidak punya
sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kalau tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran, karena dia paling banyak sentimennya. Oh, sering gerutu. Tapi lucunya pengheran itu senang dengan gerutunya Nabi Musa. Dan itu tidak bisa ditiru, masyhur itu. Kan ketika dia gerutu terus gitu, ngomong sendiri gerutu, khidda itu gerutu. Bahasa Arabnya khidda, khidda omongan sing tajam, sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah enggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, gua ya Allah muhdata, pengiran gua sapal mbak gaya ini, ini. Jadi ya dibarno. Dan itu enggak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis soke. Ini enggak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis soke. Makanya gerutu itu ya oleh berengkel itu ya oleh asal proporsional, berengkel itu ya oleh asal apa? Proporsional. Iku siji syaratnya keyakin apa itu kekasih pangeran. Problemnya itu kan orang kekasih pangeran. Musa itu gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kanaanin, ini itu tiang-tiang budi. Kalau nantang itu orang Yesus, pokoknya bangsa Palestina. Tapi jarangnya Palestina bukan anjing ini, pokoknya angin, pokoknya kan anjing ini. Coba, gak usah diterjemah, sensitif. Kamu tak kayak Taurat. Barang jari setelah kaum kan anjing ditaklukkan Nabi Musa, soan, neng Turisina. Turisina itu gunung ini ku mulai Jordan ngantos kawasan Mesir. Wis pol gede ini. Ini ku pengekak. Sinten Nabi Musa yang ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal imiqatina 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan ke pilihan tiga. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok mbok piye umat umi piye pokoke terus gawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan mukmina laka hatta narwaha napa jero. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gendenan pangeran yang tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman jaluk koyok nabi ora level ya jaluk roh pangeran. Itu akhirnya sumber berdek mati. Barang mati Nabi Musa pala lucu. Ya Allah, tiang pitung pulau tak jak menjadi saksi. Nak jenengan mati ini terus saksi ke sinten. Sepudi jenengan, kutu diurit no. Akhirnya pangeran diurit no. Perkara ini dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering geremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran tenang, mau kekasih Yesus bener wae. Mulane wong penting jadi kekasih pangeran. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae ya salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalah nang pangeran. Ana wali ora salat, iku ora tau mbok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing sapa awal. Sing sapa awal gak trimo wong salate ning njopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki, kena nopo jenengan kok wali? Padahal nak salat mbok nguri kok njopo jare. Aku iku izin sowan pangeran mbok ngarep, mergo dosa aku iku akeh. Baro kaya sopan rawani mbok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng sopan awal ya wong PD-PD. Tapi aja menut iki ilmu kok menut. Ora ngetos ke muni sopan awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat ya ngomong-ngomong. Sembrono. Maksudnya kabeh iku ana ilmune. Makanya kalau nak sholat, gue guru ya orang ilmu. Itu mereka orang kong Arab yang mamet itu faktor ilmu. Jadi ya orang wali mereka sholat gue guru. Ini astaghfir minallah. Kau bisa berpengiran. Nah aku sing atas dan nasuk di dunia. Tapi orang bersih kok sholat gue. Nah, makanya gue ngaji gue ya bolak balik. Oh coba mau ngaji. Abdul paling sok paling api sok awal. Terus maksud sok awal maksud guru. Gue ya ilmu. Gak guri gue ya ilmu. Saya rano ilmu ni gue raja mah. Gue rano ilmu ni. Nah gue rano apa? Blast itu. Nanti wali gue ya macam-macam. Paham ya? Nabi Musa ni gue nak dongon gue ya raka rukaruan. Coro kita anut ya raka rukaruan. Tapi nabi kekasih pangeran masyur. Atuh liku nabi ma fa'ala sufaha umina. Tak mesti berarti sebenarnya. Rabbi lausita ahlak tahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambil berdek perkara ini salah. Menisan kulo, jadi gak nabi-nabinan. Jadi nabi rade wong andalan. Nak menisan pada patah ini, kulo menisan patah ini, jadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus
Atu hubiku nabi ma fa'ala subaha uminna. Kalau di ini yang tiang goblok liru jinan pertimbang no. Mbak Nor ampun wong goblok wae. Lagu sing tak no, cuman wong goblok aku bareno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Mana wong ngomong pak po liru ben kau wong goblok. Nah cara nabi Musa itu atu hubiku na bima fa'ala subaha uminna. Atu liku notong rusak manjena na ingito bima fa'ala subaha unabu minna. Jadi mulanya jogeman ya, tiang itu sok pintar. Kepengiran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa yang kaya ngono ya kekasih pengiran, dal gremeng terus. Tapi baru kaya Nabi kekasih pengiran, gremeng ewe jadi rahmat. Masa Nabi Muhammad sholat saya keterokaat di sudut lima, nganti ping songo. Wai kabir riwayat nganti ping songo. Kepengiran yudhani ya mau lima, papat lima. Di sudut lima nih, patang pulau. Pas nganti songo itu, patang pulau lima. Lepas garis lima, Nabi Musa lagi usul kau sudut nih. Wah, itu cara kesampaian jos nih. Jadi garis lima, kan patang kan seket. Mari butuh hari sama matematika kita tak kau itu. Seket dikurangi lima, peng songo garis berapa? Lepas seket peng lima, lima peng sepuluh kan? Seket, berarti nak ping songo itu cek? Ya cek lima lah. Kok ngasih Mustafa? Seket, di sudah lima-lima ping songo karek bro. Karek lima, lah Nabi Muhammad itu bolak balik ping songo, mereka mau di sudah di pengiran ya mau. Lah terakhir lima itu Nabi Musa materna itu cek pengiran bau itu. Jadi Nabi Musa, ijo rakuat teman-teman. Jurnya keringanan. Terus Nabi Muhammad, oh ibu isi isin, enggak ada lima. Ada lima, sudah mana kan? Enggak. Lah itu yang kulau lagu, sobri itu. Maksudnya menisan apa? Ya tapi nak menisan kan jauh lucu, kalau langit, kalau bumi juga no. Dan nampak sholat, sebulan nasi itu kan. Malah raka-raka-raman kan. Jadi kita sama ngerti. Malah ini, mohon itu, urip itu. Jawab balik urip itu orang mana. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik ngitung dinani mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqa ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah, enggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayit itu salah besar. Karena enggak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bid'ah sekalipun yang meyakini doa itu enggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga, Rabbana firli wali walidayya satruse walil mukminin. Wastafir lidambika walil mu'minina wal mu'mina. Ketika orang sudah mati, ada dungo Allah maghfir lahu wa'afi wa'afu'ani. Karena tadi logikanya gampang. Yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati. Roh ini ada masalah besar. Dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam. Karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan. Kayak cerita kejawen, malam apa mulai. Terus yang kamar itu kayak rokok, mereka zaman itu yang seneng rokok. Raya rokok itu sekalang itu harus dirumbuk di rokok bambu. Orang kadang tiga gemblong dari seneng aneh bayi, bareng cokot tikus dari bayi itu mulai. Lah itu yang, lah kalau itu gak di mobil tak kangen, aku ngawur nan lah itu. Daerah-daerah tertentu gak ke atas yang nonton itu. Lah anak seneng aneh dua, yuk tiga itu dua nih. Agak dua hilang dari bayi. Duduk bayi, anak itu buat nanti sanat. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa. Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu enggak masuk. Disebut kulir ruhu min amri rabbi. Itu kan jelimet. Jadi begini kalau terang, tapi sudah salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu, kayak langit, bumi, yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada khalqu tapi
amr ya disebut kulir ruhu min amri rabbi. Amr itu susah dipahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr fisik. Nah caranya memahami piye Gus, gampang riwayahe yo paham, nek ora paham aja paksa. Paham. Caranya piye yo mati. Nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah ini yang Nabi kadang ngendikan annasu niyamun wa idza matu intabahu, manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini bahak, nganggep duitku penting. Pemane sesuk wae bayar anak mondok, bayar SPP, wae macam-macam. Nganggep duitku penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditetir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andekan anak saya enggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya ora penting. Asal cek sekolah ya ora masalah. Kita nganggep masalah. Enggak kita keluar dikeluarkan dari sekolah kita nganggep iso wae cara Allah ora masalah. Sholat salihah bagi Allah kan enggak ada masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kowe mati tenang ngerti anakmu iku gara-gara sholat lima waktu ditulis min ahli jannah, ora ono syarat sekolah atau ora sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti. Sebenarnya sekolah ini gak penting. Tapi aja terus nolak ya, buat cerita. Naik mati kowe, ngerti? Kowe saya ini nganggap sujud terlalu penting. Ini kayak nopal ayam sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit rabar. Tapi kowe sebenarnya nak mati, ngerti? Diumum no pengiran. Wong sing seneng duit neroko, sing seneng sujud swargo. Terus kowe sadar Gusti, jebule penting sujud timbang duit. Mana ngadani nek bisa niki jare. Lu ngadani dhewe dhisik. Ngawur. Nang Quran sing ana waqum minas sajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit, ngakal sing ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben mulai kira rasa susah nek bisa iki bodoh. Tak jamin sebab anak mati ku mesti pinter. Musik pun nasib pangeran lakon tu kun tapi kau pelatih minhada fakasaf na angkal kita atau fakasoru kal yauma hati. Kue saya ikil lali rapati roh ilmu. Tapi sebenarnya mati fakasaf na angkal kita agak tutup budumu tak hilang loh dari pangeran. Fakasoru kal yauma hati. Kue sebenarnya pinter hati itu cerdas. Makanya kamu tidak sakit susu pinter sekarang. Tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter, kalau tak lamuna ilmal, pas ke ilmal yakin, pas latarawun nal jahim. Pas pinter, pas wayem rebu. Nerokok, itu perkoro. Disebut alhaqumut, takasur, hatta zurtumul, makhlasi. Kalau sofa, tak lamun. Cuma kalau sofa, tak lamun. Terus kalau tak lamuna ilmal yakin, pas ke ilmal yakin, pas latarawun nal jahim. Pas gue dibuka pengiran dulu ini loh. Hakikate urip pang didelok sujud temu sithik golek duwe akeh maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi maca tasbih mok ping telu ketokna kabeh pengiran kuwangen kanca nganti direwangi umbal sak juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid dumbali sak juta lho kula nate lho ngekek dhuwit masjid san iki dhuwit kena masjid anggap ae kangen masjid aku kadang kangen kanca tak biayai sak juta kali-kali kangen masjid tak biayai ngiling-ngilingnya. Lalu keluar tu senang umroh orang atau orang lain duit. Kangen Nabi tak biayai lah 40 juta. Kadang kangen konco, kangen sih penting-penting. Kebun yang reuni bareng, ikut santri kau reuni bareng. Kau SMA. Kau sampai cerita kau nak kafe bet pangeran. Tapi kalau orang Arab nol, jauh nol. Senangannya kok gawe pak, gawe makrum sih, nggak terkendali. Tak menganggap kabar es krim yang agak viral sih nggak bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran yang penting itu yang pangeran iku. Mergo iku sing mbok pandan ning akhirat, liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok. Yu fakasafna angka rito aka fa basaru kal yauma hati. Lan kula niku kadang yo kecewa mbek urip. Mari masyhur ngendikane sinten niku. Abdul Qasim Al-Junaidi, ini muridnya ribuan. Ketika dia meninggal, ditanya, di mimpi muridnya tanya, apa yang manfaat bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya.
wa ma nafa'ani illa ruka'atun raka'tuha inda sahur. Semua riwayat rata-rata ruka'at. Ruka'at rakaat, rakaat kecil, bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Pengajian wakil, sinyangon wakil, sinyutup wakil, nanti urusan sikit maya. Itu rah penting kan. Mulanya kulon itu tak ngatai roh saiki, timbang roh kusum. Kan zaman ini sampai pengiran. Khawatir gue pas roh, pas latar roh wunal. Aku lo pengaruh kulo ke atas, kalau nanti gaya-gaya nanteng meriki, teng bojone kulo, tapi kulo wedi. Baru saya ini, tak anggap penting, berarti maksud mendeling lo pengiran, tak latih saya ini. Kulo urip diwian ini biasa, tak latih. Soal kulo mulang ini wajib, mau ngalim wajib mulang. Ya terus yang ngalim kulo, kulo yang ngaji. Terus yang ngalim sampai nanti yang ngaji, sama sama. Nah saya ini tapi yang mikir kulo. Gue pengen dunia terbalik, tapi. Jadi, wong sobat itu pinter. Nah mulanya wong kafir sebenarnya oleh muning ini. Kenapa kayak kok mendun rokok? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqtilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli rokok. Berarti wong kafir saiki ujek goblok. Sebenarnya yo pinter. Sebenarnya kowe lah yo pinter, pinter banget sebenarnya. Jadi saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah oh, mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kurang. Pas ngelam pangeran mau ngedok, saya ngecat Lombok. Pangeran itu sopo, saya ngecat Lombok. Lu nyifati HP bisa kurang. 10 menit rabar, nyifati pangeran saya ngeide ini mau muni. Saya ngecat Lombok. Ngerokok tau lah, kira-kira sing jenis ini. Kalau nabi ini aku tak neraka no. Untung nabi ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Api ada raka ruan, itu ya api disapati, bayi sing gendong-gendong ngono yo. Malah ben nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi ada dahol. Pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluk jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni ada dahol. Mulane kita ulangi kuwi nggo solusi. Dadi nek mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi ada dahol. Dadi aku saat iku wis luar biasa adline iku. Mulanya normal itu yang bus wargo nanti lo. Ya, tapi wargo itu pada oleh pengeran orang malam-malam. Nah sekarang zaman saya tanya, sekarang zaman itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf itu anna suniamun manusia kuduru lawa idha matu. Nah mati lagi in tabahulah kita. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup, kita menjadi bohong. Dengan bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah api, anuntunge Allah api. Kabeh gawe di Barno, golek bojo di Barno. Butuh koneksi pejabat yo di Barno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia mbek pangeran yo di Barno. Nyatane yo mati kok darane terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajar. Siapa mereka punya cita-cita semuanya kasil dan juga mereka menguasai dunia yang musuh ya. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuatnya. Tapi pangeran yang membaro. Tapi kisah benar yang akhirat. Ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Oleh muji biung, enggak wanin rokok sapi itu. Kau tidak bakal muji duit penting. Yang ternyata yang penting itu mau contoh kotas. Mulane kula suwun teng donya ku ngiling-ngilingan Kang Bu pira kadare ku. Tau sungkem nang pangeran. Wis puh pira kadare. Syukur-syukur kados saya wingi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusukun wani esuk ya mergo muji pangeran wani sore ya mergo muji pangeran. Lan disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Tapi orang saat ini ngene-ngene serapah juga. Kiai kata sekolah itu serapah tiba. Semua orang saat ini jabatan itu penting, uang itu penting ini. Uang kafir ada nak duit penting. Saya ini lonteng nanti jadi lonteng. Mereka ngerti duit itu penting. Copet nganti copet, itu mereka ngerti duit itu penting. Lah anak kue kiai kok roh duit itu penting. Ilmu mau dobek lonteng, dobek copet. Paham ya? Orangnya lho ini, biasa mau. Saya ini lonteng nanti jadi lonteng, ngerti-ngerti ya apa?
Duit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek duit. Yo terus kowe kiai kok mau ngomong, duit ku penting. Lah kiai kok elmune mok tok kono ku kembarane jake. Ya muni ngene. Tajud ku penting. Apa meneh usul mbek Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane dari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe aja bangga mbek ilmu sing wong fasik wae roh kaya kowe. Kalau gue ngomong ilmu penting, apa mangan penting, bojo penting, duit penting, tapi mau fase karena yo rompo ke ulama melo ngomong ngono. Si ngomong ngono gue sakit ya ulama melo ngomong. Dia mau lakoni ngono gue. Tapi gue bukan roh, gue kan roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak provokasi wong anti. Karena udah, gue jogeman seneng ilmu atau seneng nikmat. Senjas tariku ma'akal fusak. Jadi mau misalnya. Kowe muni ngomong duit penting. Saya kira tak kok copet nganti nyopet mergo apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, gua tafsir jalanan gudi bisa. Terus ngomong duit ku penting. Keliru sih darah duit ra penting. Sing bantau mau ngambil sapa wong ora kabeh nak duit iku. Ya ngomong-ngono ya ngomong lah gue hiburan. Tapi itu ya coba terus, penting mana sih yudut mata merasa lam tembak malah loro gue pokoknya menengah itu, penting pokoknya menengah itu eh kalau namun ngeleng akan gitu, pokoknya saat ini kini ku mati jimben ini ku urib, ini acara ilmu hakikat saat ini malah mati jimben urib, kok Allah buka tutup tutupi hakikat niku jimben, nak wis mati faka syafna angka rito aka faba sorukal yaumah. Mulanya kadang ulama yang senang mati, yang dianggap mati itu menuju alam hakikat. Mulanya masyur, sinten Jalaluddin Rumi, apa mati muridnya Dono Wangi, dia metung ngomong. Murid bintu, murid goblok, kiai ini ketemu kekasih malah ditangisi, murid kok gobloknya ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadahnya dunia, saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasih, aku malah buat tangisi, murid bintu, ayo nari. Nari akhirnya muridnya. Mulanya darani tarian Rumi itu ditarikno pas gurunya sampai mati. Ya supaya jajal rapopo. Nak rada kemungkinan ngedian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab gue cinta Jalaluddin. Kaji Nabi sebagai sentral ilmu. Ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nanti itu ya Allah. Jadikan hari-hariku baik wa khairu ayami yauman alqa kafi dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kewan itu ngiku wa khairu ayami yauman alqa kafi. Hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kewan itu ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa sing apa di mati yo ana ilmune. Sing wani mati yo ana ilmune. Utowo kaya kowe rasa ilmu-ilmu nan. Mbok jare wae mati pokoke. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kalau berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kulon ku, tak warai tonggo-tonggo matan syariat. Tak warai ya tentu mesti bener ini hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin. Itu doa Rasulullah masyhur. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Makanya bener ngomong ulama itu orang bajingan berbudal mati. Saya ke mayat ini, wonge menang kabeh. Saya ke menang kabeh. Ayo muni saya itu. Jaja, ya pak, saya pak. Barang dengar mun saya apa? Cari cari ini, ya saya. Baru kayak mati serajino ramaling rang rampok. Nah di ini jauh, gak saya berdua itu maling. Berarti mati dari saya tak ada lah. Saya, itu malah orang alim-alim orang mati fase kelas saya deh. Itu orang ilmu nih. Mereka mati itu rohatan mingkuli sarin akhir dari segala maksi maksi. Ya akhir dari segala petir barang pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simple ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kalau jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah untuk ngaji tawaduk. Kulo kita tawaduk. Kayak aku kecelok ngalim lah, kok rembang suan rene. Besok kaman kayak aku lah suan kulo. Lalu kulo wong ngalim gurumu suan rene. Wong sopan itu sopan tara sopan. Sopan. Kau ya sopan, ngalim lah ibu ibu ngaji ya sopan.
sanggup ae ngono pokoke pokoke sanggup apik napa. Ojo kok anjen ngaji anjen ra iso sujud nu haram. Sujud niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih ketimbang manusia. Oh bolak-balik nyontokno iki. Apa niku dak sing luar biasa. Gampang. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Saron. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap satu tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi gimana? Makanya ini bulan-bulan suci kayak Idul Qodha. Ya mari Idul Qodha itu hijab Muharram bersatu. Mulanya kalau mulai ini Idul Qodha aku panik. Ngamal no pemawon sekolah lakon itu. Masuk mulan. Sampai boleh kitab tentang Surabaya. Wau boleh tentang Jogja. Terus mulai macam-macam. Karena ada ayami darikum itu ada nafahat. Terutama bulan-bulan yang dihentikan Allah. Minha arba'atun apa? Kurun. Terus nonton tiang itu saya Radhi Popo, modeknya itu tukang gawe surujul faros, tukang gawe hiasan, corong ini apa? Pelananya apa? Jaran, itu gawe sepatu jaran, pelananya jaran. Takok ini Mbak Nabi, gila Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa. Kalau tak gawe pelana yang bagus saja, karena saya pekerja. Nanti bilang ke Tuhan, kalau dia kalau punya apa kuda, kulo pelanane kulo. Pangeran Nabi Musa dicotot. Sangkep mau pangeran di duwe. Apa apa disalah Mbak Musa. Kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iku. Untung aku nak wiridan ngene ya Allah. Kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siapkan. Tidak wiridan juga Nabi Musa. Dicok. Kok ora syariat iki sat. Dadi ora bisa model kados muki yang sesat ya. Ini pangeran kadang mboten ngoten. Tapi pangeran makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat enggak boleh jadi fikih ya. Sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram enggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya bukan ngomong pangeran. Pangeran ya Pak Alur apa? Mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang enggak akan selesai la yusalu amma yafalu wa hum nabah yusalun. Allah enggak akan ditanya tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah tetap yafalu nabah mayasa. Tapi sampean tak cerita nih bahwa nanti itu budu-budu kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam budu. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita enggak benar disebut latarawunnal jahim pas kue to ilmal yakin pas kue waya roh lo main aku tu bilang aku ngalim makanya kepinginnya kanjeng Nabi kue nak kepingin ngalim saiki kue nak kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah caranya piye sering mau coba min ayat i wa min ayat i ben dikenal lo ayat-ayatnya Allah yo mulai saiki ya mulane ngaji wa min ayat i ayatnya Allah kue gule duwe ya ayatnya Allah kue mau kuru ya ayatnya lu turu ya angel tenang kan macam orang terbaik di dunia pengen turu ra iso kan nak rawaya turu ga iso misalnya saya bisa apa saja bisa pesulap-pesulap di Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sama nak hebat tenang saya ini turu iso atau orang turu makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok Imam Zamakhsyari ini ku tiang mutazilah wongnya alim alama ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dene mutazilah. Dene ora percaya bahwa ahli sunnah nak Allah ku sing gawe amal ibad. Cara dene wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg kepen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu kisah gunanya apa? Mergo ana kisah ana swarga neraka mergo disesuaikno amale. Ora Allah
Mergo ora Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong-ngomong terus kene. Suatu saat ana ulama rada kiai, ndek anak ayu. Mbok piye critane? Mbok ditawak-tawakno mbok piye? Walhasil dirabi wis sama saya. Ini rada jorok. Ayu tenan anak ayu. Tapi diwarai bapake wong anak kiai kok. Bari sama sari wis ngumpuli. Wong bar wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takon. Enak Pak, ya enak. Saman kepen baleni meneh. Ya iya. Ya baleni sak niki. Kan sampean sing mentokno iso ora ene. Ya ora iso lho, jare iso. Wapo nek dadi dene ahli sunnah gara-gara iso munggah meneh. Dadi yo ana wong tobat mergo urusan seks yo. Semenjak itu Jamak Sari mulai rada ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasab. Enggak sabu yo rondo Mu'tazila, yo rondo nah, itu ahli sunnah ini gara-gara hubungan intim. Jadi sakit. Wah, iso. Jadi kabeh sih nonton no menu. Lalu orang iso bareng. Masya Allah, tobat. Ini bolak balik untuk tobat yang berkawa ngayu. Kan mau ngelak, obat nama mau ngangil. Tapi mau ngayu kayak mandi ini. Lah, yang sama cari kandani kayak iso perangan tuh. Kandani mau ngayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik. Kowe marat kan saling ngajak umroh kowe tenanan, Mas. Marapate ayu nek ngajak umroh gak nyawang kagak. Mulane ayu kuwi kadang penting nek ngajak ape to ya. Nek ngajak elek iku sing sing perkara. Paham ya terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati ini ku anggap mawon selain du iman kowe di ngertekno kudrohe Allah. Timbang kowe romsum ben terus pas kowe roh pas latar undang tapi mengenai kulo nama tuh kami ayat ini syukur banget. Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita langit bumi ku ayat tuh, kue turu yo ayat tuh, kue boleh duit waktu gua hukum infatli yo ayat. Ane ngertikan Imam Ghazali. Fakul luma fil Quran ta'arufun minawwah kabe Quran itu Allah kenal lo dati ini kue yang mulanya nang kenal lisa iki sedurungnya kue kenal pas wayai kenal Allah serana guna guna ini aku orang kafir akhirnya ngerti nak Allah itu hak ngerti rokok hak pas roh nak hak pas latar roh gundal ya mana rom kudu saiki paham gak mana kau ngaji langsung sholat rong rokaat pun ngertos gusti kau ngertos sobo kau mau namuni pun ngertos kau bar sholat yang mending ngomong pun ngertos mau bar rokok nah yang pun ngertos insya Allah nggak terlambat pokoknya pala mata bayana lagu kola alamu anak wah ala kulli syai'in qadir. Pokoknya anggar dunia wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan a'lamu anak wah ala kulli syai'in qadir. Kau hati kote dunia niku sebut ini Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun ya tanazzalul amru bainakunna li ta'lamu anak wah ala kulli syai'in qadir wa anak wah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7 lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere suka-suka kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mek pangeran iku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku dadi wong. Kadang ana anak kiai dadi kiai, anak kiai ra dadi kiai, engko sing anak ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anak kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik dunyo. Muk ben li ta'lamu anak buah anak kulit saya ini, yang profesor doktor jadi anak buah uang nggak terima insinyur. Kadang insinyur anak buah uang sama SD sembuh kau nuntunya bolak. Kau mau Allah, kau mau kepengen kau itu ngerti pancen Allah wa ala kulit saya ini. Jadi ya tanah jalu dari tumuran opo al amru bina guna urusan langit bumi kabeh tiga variasi tiga macam-macam. Mau Allah kepengen kau itu di ta'lamu. Anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mane alhamdulillah tak asun kudu mbok waca-waca ben eling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunal yakin. Kula nak maca ayat iku yo nangis tenan. Mane kula nak trawes ayat iku digebut kadang kula yo tersiksa. Kalau gumun deh tiang-tiang ini mami mau coba ayat atau iso fase ini gumun. Nah kalau ini gumun buat terasa. Mereka paham nih. Kemudian sih iso berbuat. Kalau gak, kalau harus seneng makmum perkara ini nak takoi pangeran. Hak orang lagi tapakur kok rukuk. Namun diajak rukuk.
Lain aku lo sholat piyambak, kan tidak mikir bareng. Kaji Nabi nate sholat piyambak, niku mulai bakdo isyak ngantos subuh. Mok sa ayat, ini ku intu adib rum fa inna rum ibaduk, wa intakfir lagum fa inna ka antal azizul hakim. Bulan baleni mulai bakdo isyak ngantos subuh. Sa ayat kan, sampai nunggu sulit kanjin. Mas kowe sang arah ngapa nih? Iya betul. Kebab betul mending khatam. Doa hasil itu. Abrak ya doa. Paham ya? Jadi ini kalau terang lo, kena opo kalau ayat wamin ayat ini wamin ayat ini. Ini cara nih pangeran nyelamat tok mati kan jadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ben kowe kenal pangeran zaman neng dunia, jadi sampai kenal pas neng akhirat, pas kenal pas latar gunal, jadi pas kenal pas wayang berbunuh. Nerok. Mohon doa terus lagi. Wamin ayatihi lan ikut setengah sanging ayat Allah antaku malte yen to ngadep apa sama langit wal ardu lan bumi. Termasuk ayat Allah yo ngadep langit bumi. Saiki bumi tak kena goni langit ya tetep. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah iki rodati sing sik lan kersane Allah. Langit ngadep milhoi ri amatin kan tanpa sapa. Sing jelas tanpa sapa yang kita lihat. Bono sakane beberapa kali cara zahir yang kita lihat gak ono napa sakane misalnya kan ben kowe ini amadin tarona ya, ora usah soko yang kamu lihat ya, ya meskipun ya mestine ono tapi nganggo sistem mbok antariksa luar mbok kono lah pokoke sementing ku ora nek didel semua ida ta amkon ngene kan manggil sapa wa taala kum ing sira kabeh dak watan kan sak panggilan minal ardi saking bumi. Di ayat fuqoh gambar Antonio Sopo Israfil malaikat Israfil visuri ing dalam sangkakala trompet bawa opo ya itu nona mana bawa trompet nah, trompet kalau trompet kemerdekaan lah orang tahu nona oh sangkakala semprong semprong ya seru kan trompet kurang nanti mau cek kitab Sarah Ikhya kitab Ikhaf ini gua api tenan kitab ini kurang nanti mau cek ngerti logikanya karena opo untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara soikhayu suara yang apa? Dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini apa? Hancur itu teori ini dari beliau itu beliau pernah gaya simulasi katus gedung misalnya ditutup ya katus yang orang-orang apa jenisnya tukang musik-musik gak ngerti misalnya gedung ditutup nganggo kocok di setel sound system yang sangat kuat. Ini kacanya kan sakit apa? Pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang nggak terjangkau ya nggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau. Ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan? Kalau yang tertutup atau apa kan nggak. Jadi kekuatan suara ini luar biasa, makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara, makanya pakai nopo, pakai trompet. Betul betul ini gue yo nopo lama sih mikir nanti nopo. Ini mereka nato nggak jadi BPKB loh, jadi mulai keluar ini rapati seneng diutang. Kalau ini gue aslinya rapati juga. Kadang-kadang ya kepengen kayak mau make yai di bisnis, tapi tak angen-angen itu terus. Saya mikir ngaji gue sopo terus, terus di tanggal lebaran kan repot gue ngomong-ngomong tadi. Saya mencari kiai bisnis terus. Diutang berarti tanggal semuanya terus piye piye ini berarti apa tanggal tapi nak rapati alim gak apa-apa ngurang berarti tanggal ya ramulan berarti tanggal ya doa jadi ada ulama yang analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat apa suara karena suara itu termasuk paling efektif sakit merusak dunia karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang peka itu, pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Jadi apa ya? Ya sudah gitu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara ini. Mulanya itu sirine kenapa Israfil itu cukup pakai nopo sangkakala. Dia yang fokal kemarin nonton YouTube Israfil Israfil visuri ing dalam apa? Sangkakala lilbaksi krono terjadinya tangi songko minal kuburi sangin kubur lilbaksi krono tangi minal kuburi sangin kubur idhan nalikane da'akum da'wah antum de sirokabe utakun juna matu sirokabe minha sangking
Napa jeneng minha saking kubur oleh tani ahyaan hale urip kabeh. Pakurujuku mongko temutu sira kabeh minha saking kubur bidak watin. Lawan muk sak panggilan iku ya min ayat iki wis tengah saking ayat Allah Taala. Wong sak dunya jumlahe miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tani kabeh. Iku bukti ayat kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Mbok nek roh saiki wis koyo kula wong ngaji mulane bener kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampang nemu di swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuh ngaji saiki timbang sopan ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu. Roh. Lumayan roh zaman ing biduan kok kenangan cek ning dunya napa? Cek ning napa? Dunya. Dadi wis ben ati sik sampun roh riyen Gusti kula zaman teng dunya pun roh. Jadi orang bukti nak, aku butuh kalau sertifikat sana ini nak rom, jadi sertifikat pangeran, rom tenan nak di bener lo pangeran. Mulanya faklam ni, faklam anahu la ilah, faklam mau rom ya saiki, nopo rom deh, saiki aja sombeng. Walahulan iku tetap kedi Allah Ta'ala, walahulan iku kagungannya Allah sarasan mantai sopawai bisa mawatikan gambar-gambar langit wal ardi dan bumi. Allah yang di langit bumi apa nih milikan kepemilikannya, utai mulkan sami, apa nih kerajaan nih sami. Wakal kanan penciptaan nih, wonder jadi semua milikan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nah semua mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena kiroah kita itu ada yang malik yaumiddin berarti raja, ada yang malik yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik. Ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki. Miliki mun sami mawon wa khalqan penciptaane wa abidan keperbudakane liyane Allah kagungane Allah cek Allah sebagai malik cek Allah sebagai khalik cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kulun te kabeh lagu maring Allah kon itu naik nurut kabeh mukti ora dik sing nurut kabeh lan iki nganggo ilmu hakikat nah cara Allah wong kafir ya nurut tapi nurute ora cara syariat buktine ora kepen tuwa ya tuwa ora kepen mati ya mati mlane wong ngendikan kullullahu qanitun wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki boten nurut beke. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Boten nyatane mati. Akhire nurut to ora berpikir kan? Nurut. Lah iku maksude kullullahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mlane ada sudut dua. Wong fasik ora nurut pangeran, wong kafir ora nurut pangeran dalam sudut pandang beke. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut ya, orang kepen mati, dia mati. Orang kepen kena musibah, ya kena musibah. Makanya Allah dawuh napa qulul lahu qanit. Makanya Allah nate duka ngendikan apa ikhtiya tau'an au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut apa? Sabar. Makanya kita kudu nurut pangeran kelawan apa sah? Sabar. Wa wajawa wa alladzi dzaqta uka ngawiti sapa lati al-khalqa ing penciptaan linasi maring manungsa sumaya itu mongkon ini bali anu sapa wa taala gu ing al-khalqa gadah lakim sause entae anas to sause matine anas to wa wa ti adatul khalqi ku ahwanu kul weringan ali ing atas ya Allah yenagat iki dibanding ngawiti penciptaan piye-piye petangi kok kubur iku ana materine mung zaman kowe ra ono materi apa iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika itu binadori kalau ningali ilama maring perkara indal mukhatabi menurut pandangan wong sing dikhitabi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna ada tasai saking saktene balekno perkara iku ashalu luwih gampang miniki dahi tinimbang ngawiti se. Wa illa qolamuna ora dengan pandangan seperti itu fahuma mengko tawi albatu lan iada memulai dan mengembalikan indawa mungguh Allah Ta'ala iku sawaun iku podo disuhu lati ing dalam gampang. Allah nggawe langit bumi sing ora ana iki ya nganggo lafat kun ya bar. Nah wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita cara pandang kita nak balekno luwih gampang. Gimana napa? Bin nazar ila ma intal muha tobin min anna ya'ada tasai asdalu minib tidak. Walahulaniku kagungan Allah sarasan al-masalu utawi sifat al-a'la ingkang luhur bisa mawatika ing dalam pura-pura langit wal ardi lan bumi ayu sifatul ulya tegese uti Allah iku kang duwe sifat luhur wayate sifat luhur iku annahu la ilaha illallah ngene pokoke roh mulai saiki dia falam annahu la ilaha illallah pokoke kudu roh tenan mulai saiki bahwa te Allah wa ala jizi dat sing menangan di mulki ing dalam kerajaan Allah al-hakimu dat sing bijak di kholqi ing dalam penciptaan Allah.
Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi 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 wa zinata 'arsyih